Welcome to Rock Ministry. Senang kita bisa berjumpa kembali di bulan Juni dengan tema kita Experiencing the Power of God. Percayalah penyertaan Tuhan setiap harinya, sehingga dengan kekuatannya kita dapat mengalami ekspansi. Kali ini saya Icen. Dan saya Lili akan menyampaikan info sepekan GBI Rock Banjarmasin. KGM adalah wadah pelayanan antar generasi untuk setiap kita dapat mengalami pertumbuhan dalam komunitas. Mari bergabung dengan KGM dengan jadwal sebagai berikut. Rohani dimulai ketika kita memiliki respon hati yang benar untuk mau diproses oleh Tuhan. Maka dari itu pentingnya komunitas untuk bisa saling menguatkan dan mengingatkan. Bagi Anda yang belum terdaftar di dalam Komsel, daftarkan segera diri Anda pada gembala-gembala Komsel terdekat atau pada sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Komsel gue banget. KM. Gue banget. KM aku banget, Bah. Horas. KM orang sekali. KM. Gue. Gereja akan melakukan pembagian sembako untuk lingkungan di sekitar gereja yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2018. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat mengisi amplop persepuluhan dengan menuliskan kode sembako. Untuk anak-anak dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD, mari isi libur sekolahmu dengan mengikuti Kids Bible Study yang diadakan dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli di Geraha Menggala. Pendaftaran gratis. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Ibu Dina dan Miss Ayu atau langsung menghubungi guru-guru sekolah minggu. Warga kerajaan kedatangan sang raja makin dekat. Karena itu equip yourself. Dan Kingdom Leadership Conference kali ini punya tema yang sangat kuat, Kingdom Mandate. Bahkan saya katakan pada kelompok Youth with a Mission, turn into youth with a mandate. Sebab a mission dengan mandate itu kadarnya berbeda. Dan kepada Kingdom Leaders dimanapun Anda berada, pastikan Anda join kita tanggal 12, 13, 14 September dengan pembicara-pembicara yang sangat akan menginspirasi kita, saudara-saudara. Bukan cuma itu, engkau akan menerima impartasi. You become a better Kingdom Leader, more powerful, more effective, and impacting the world. God bless you. Amen. Ekspansi ke Yudea. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus waktu kecil sampai dia mulai pelayanannya tinggal di Galilea. Tetapi ketika dia pergi ke Yudea, dia mengajarkan satu pelajaran yang luar biasa tentang ekspansi. Dalam Yohanes pasal 12, sekumpulan orang Yunani datang pada murid-murid Yesus. We want to see Jesus. Kami ingin melihat Yesus. Dunia ini tidak ingin lihat saudara. Mereka ingin melihat Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan pada waktu mereka dihadapkan pada Yesus, maka Tuhan Yesus mengucapkan sesuatu yang sepertinya enggak ada hubungannya. They want Jesus to see Jesus in person. Tuhan Yesus mengajarkan rumus tentang ekspansi. Firman Allah mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagaimana caranya memuliakan anak manusia itu? Kalau biji gandum tidak masuk ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu saja. No ekspansi. Cuma satu. Tetapi bila masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Satu biji jagung Anda masukkan dalam tanah, tidak akan tumbuh cuma satu. Bisa puluhan, bisa ratusan. Saudara ini berbicara ketika dia akan yaitu masuk ke Yerusalem untuk nanti disalibkan. Disalibkan, mati, masuk dalam tanah, dikubur. Dan akan bangkit. Dan sekarang yang hidup di dunia aja lebih dari 2 miliar orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan ini is the key. Dan kita tidak akan suka itu. Mati. Kedua, masuk dalam tanah. Dilupakan orang.
Dalam hidup saya, ketika kita mengalami decay, kita mengalami sepertinya menurun, bukan seperti progres, saya tenang saja, sebab saya tahu rumusnya. Rumusnya mati masuk dalam tanah, dan nanti ketika kulit ini, ya kulit ari ataupun daging kita ini hancur, maka ayat selanjutnya berkata, barang siapa mencintai nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Itu rumus kedua. Life di situ adalah psyche, kehidupan, yaitu jasmania kita. Kita tidak bisa mengharapkan ekspansi dalam kerohanian dan bersama-sama juga mengalami menyenangkan daging, tidak bisa. Keduanya berlawanan. Yesus berkata bahwa roh itu berlawanan dengan daging kita. Roh penurut tapi daging lemah. Karena itu saudara, ketika mimpimu mati, ketika apa yang saudara harapkan sepertinya mati dan bahkan sudah dilupakan, it's time to grow, it's time for expansion, dan itu waktu untuk berlipat ganda. Saya mengalami dalam hidup saya, ketika semua bisnis ataupun pelayanan kelihatannya sepertinya menurun, seperti yang mengalami kematian, saya tenang saja, sebab dalam satu biji gandum itu there is life, ada kehidupan di dalamnya. Segala yang hidup akan berkembang. Bunga plastik tidak akan bertumbuh. Apabila saudaraku saudara tidak mengerti prinsip ini, saudara akan frustrasi, saudara akan bingung. Tetapi kalau saudara mengerti prinsip ini, memuliakan anak Allah, daging ini mesti mati. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, akan memperolehnya. Bahkan memperoleh zoe, hidup yang kekal. Karena itu warga kerajaan, ikuti rajamu. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. It's a process. Dan prosesnya tidak menyenangkan buat daging, tapi saudara akan melihat perlipat gandaan, ekspansi. In Jesus' name. Amen.